hijrah yang benar. Nya yang viral dino hijrah orang dari Ilun ke Tom. Ya. Jamun Ilun dino kan itu jamun buka-bukaan dino tutupan. Nyen kabutoy ya. Jadi daripada yang hana butoy bergerak berpindah kepada yang butoy. Kalau Nabi berhijrah kan daripada hana butoy kepada yang butoy, karena perjuangan Nabi sama di Mekah dan Madinah mengajak umat kepada jalan yang benar. Cuma di Mekah banyak tantangan. Maka Allah memerintahkan Nabi kita yang setelah 10 tahun berjuang di Mekah menyampaikan dakwah, mulai dakwah sir, dakwah jihar dan tantangan-tantangan yang bermacam-macam, geju minah unagro Madinah. Karena sana masyarakatnya baik dan disambut Nabi dalam menyampaikan dakwah. Ini menanti berhijrah daripada perbuatan yang tidak baik kepada perbuatan yang baik, insyaallah good. Cuma di saat kita berdosa sebagaimana yang telah kita bacakan tadi, syarat taubat kalau dosa dengan Allah 3, meninggalkan perbuatan dosa, menyesal dan cita-cita tidak akan mengulangi kembali. Tetapi menyok pada sangkut pautnya dengan manusia atau anak Adam, mesti minta izin. Yang jadi pertanyaan tadi, setelah kita bertobat terulang kembali dosa tersebut, ini tidak ada apa-apanya tentang taubat yang telah lalu. Apabila syarat sudah cukup, sudah sah, ini adalah dosa baru perlu kepada taubat yang baru. Embum eh? Karena bahasamu dari macunah. Karena orang tanya bahasa ini, saya ada kuah nombum dengan saya. Karena ilum jeci. Bahasa-bahasa Inggeris je. No, bukan Jerman. Bahasa Arab je, la, tikrek. Pencuri dari modal mencuri hingga kaya raya, anak dan cucu cicit semua kaya. Yang perlu kita tanya tupu secara hukum fikih, harta yang dicuri tidak menjadi milik, tetap atagup. Ho yang tame tame, tapi ane kan ane mantang cucu-cucu jijik. Tetap atago. Cara taubat kembalikan. Hana tatuso pemilik, na pemilik yang ulung yang tidak akan hilang-hilang, yaitu baitil mal. Silakan harta anda berapa banyak serahkan ke baitil mal, kemudian tinggalkan mencuri, menyesali atas kelakuan yang telah kita kerjakan selama mencuri, dan cita-cita tidak akan kembali lagi. Selesai. Dan hana payah teken ya, hana tau teken bi. Cuma kaedah undang-undang yang kagepegat dalam hukum fikih lakinya. Yang perlu tanya ingat mantang, harta yang masuk di jalur yang haram, nyoka kalung peluah unuk cik mencubu kan, harta yang masuk ke tangan kita di jalur yang haram tidak jadi milik kita. Ho yang tame tame tak pubut, pu yang tak pubut hingga kala tak, tetap tidak milik. Yang kiri iron ni, you know letak orang yang kala pengen mekarat-karat dia bagi lemu kurban nyo karat teruk ni lu hile panai peng mekarat-karat dia juk ke masjid, ke pasantren, ke manasah ni lu hile panai peng. Baik ruh drone berkongsi di atas dia yang berbuat dosa. Di kesimpulan, harta yang melalui jalur yang haram tidak akan dimiliki oleh seseorang. Akhirnya apabila dia sadar dan bertobat kembalikan ke baitil mal,
menyuh anak dosa pemilik, menyayang mantan dosa pemilik, kembalikan kepada miliknya. Karena pemilik terakhir malun da'i, harta yang tidak ada pemiliknya adalah baitul mal. Demikian.